Bacaan Injil Minggu Biasa ke-23, 5 September 2021, diambil dari Injil Markus, bab 7, ayat 31 sampai 37. Sekali peristiwa, Yesus meninggalkan daerah Tirus dan lewat Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang tuli dan gagap dan memohon supaya Yesus meletakkan tangannya atas orang itu. Maka Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian. Kemudian Yesus memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Efata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pulalah pengikat lidahnya, lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitahukannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berbicara." Demikianlah sabda Tuhan.